10.7 sistem limfa manusia. Now, dalam tajuk ni apa yang kita akan belajar? Yang kita akan belajar adalah typo di sini, mensintesis proses pembentukan benalai tisu dan limfa. Kita akan belajar mengenai macam mana benalai tisu terbentuk, macam mana limfa terbentuk. Now, membandingkan dan membezakan antara kandungan limfa, benalai tisu dan juga darah. Senang kata dalam badan kita ada 3 jenis benalai tau. Okay, kita ada darah, kita ada benalai tisu dan juga kita ada limfa. Okay, so kita akan tengok ni perbezaan antara 3 jenis benalai ni. Kemudian kita akan menguraikan, kita akan belajar apakah komponen-komponen sistem limfa. So komponen sistem limfa ni dia ada benalai yang kita kenali dia sebagai limfa. Salur darah, salur limfa yang kecil kita panggil dia kapilari limfa. Dan yang besar sikit kita panggil dia salur limfa. Ada nodus dan organ limfa. Kemudian, kita akan belajar keperluan kepentingan sistem limfa. So, kepentingan sistem limfa, dia adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kemudian, mengangkut bahan larut lemak, glycerol, asid lemak, vitamin A, D, E, K dan juga terlibat dalam sistem pertahanan badan. Alright, so kita teruskan. Okay, first of all, kita nak tengok macam manakah benalai tisu ni terbentuk. So, jalan cerita dia, okay, the flow is, dia start daripada atriol. Maksudnya, bayangkan, darah tu daripada jantung. Darah daripada jantung, darah tu akan dipump ke jantung, ke arteri. And then, arteri yang paling kecil kita kenali sebagai atriol. Kemudian, atriol ni, darah yang dalam atriol ni, okay, darah yang dalam atriol ni akan meresap keluar. Okay, so, kita nak bayangkan daripada atriol, okay, ke kapilari darah. So, disebabkan nampak tak? Atriol dengan kapilari darah ni disebabkan diameternya adalah berbeza. Diameter kapilari darah ni adalah kecil. Okay. So, menyebabkan okay, tekanan menjadi tinggi. Saya ulang slow-slow. Keyword dia, kita nak kata diameter antara salur darah, antara arteri, atriol dengan kapilari darah ni makin lama dia makin kecil. So, daripada besar menjadi kecil, dia akan menyebabkan tekanan tinggi. Alright. So, tekanan yang tinggi ni menyebabkan ada bahan terturas keluar. Ataupun keyword dekat sini, disebabkan tekanan, ada komponen-komponen dalam darah akan terturas keluar, meresap keluar. So, apakah yang meresap keluar kat sini? Kalau to be specific, adalah plasma darah. So, keyword pertama disebabkan diameter. Apabila diameter tu menjadi semakin kecil, okay, wujudnya tekanan tinggi. Apakah kesan tekanan tinggi? Kesan tekanan tinggi menyebabkan ada benalai dalam darah, which is plasma darah, meresap keluar. So, sekarang, nombor 3. Sekarang, ada sebahagian komponen darah, which is plasma darah, yang terturas keluar, kan? So, bila dia dah keluar, dia tak ada lagi dalam kapilari darah. Benalai ni tiada lagi dalam kapilari darah ataupun atriol. Kita tak boleh panggil benalai ni sebagai darah. So, sekarang, kita kenali sebagai benalai tisu. So, kesimpulannya, plasma-plasma darah yang meresap keluar daripada kapilari darah, sekarang kita kenali sebagai benalai tisu. So, to be exact, sel ni, ini adalah sel, kan? So, benalai-benalai yang membasahi sel, so kita kenali sebagai benalai tisu. Okay, now, di sini, apakah perbezaan antara darah dan juga benalai tisu? Perbezaannya, benalai darah tiada eritrosit, sel darah merah, platelet dan juga protein plasma. Kenapa? Sebab 3 komponen ni adalah bersaiz besar. Okey. So, ini adalah keyword dia nombor 4. Nombor 4, bila plasma darah ni terturas keluar, sekarang kita kenali dia sebagai benalai tisu. Apa beza benalai tisu dan juga darah? Bezanya, dalam darah ada eritrosit, ada molekul besar, eritrosit, platelet dan juga protein plasma. Tapi kalau dalam benalai tisu tak ada ni 3 ni. Alright? Okay. Now, seterusnya. Okay. Yang ini adalah apakah kepentingan benalai tisu? Okay. Kepentingan benalai tisu ni. Benalai tisu ni menyebabkan, okay, ada bahan, pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Okay.
Kemudian bila berlakunya pertukaran bahan antara darah dan juga sel, okay, menyebabkan kita punya sel-sel ni dapat oksigen. So nutrien dan oksigen dapat meresap masuk. So bayangkan sel tu dapat oksigen, dapat glukosa. So sel tu akan menjalani respirasi sel. So bayangkan respirasi sel tu hasilkan katakanlah gas karbon dioksida. Dan juga sel kita ni akan menghasilkan urea ataupun bahan buangan lain. So bahan buangan lain ni akan meresap keluar, contoh karbon dioksida, dan bahan buangan ni akan meresap keluar daripada sel ke bendalih tisu. So senang kata, ada darah ni meresap masuk. Sorry, plasma darah meresap masuk. Kemudian bahan ni digunakan oleh sel. Kemudian sel ni akan hasilkan bahan buangan. So bahan buangan ni, awak bayangkan sekarang, dalam bendalih tisu ni ada bahan buangan. Okay, so seterusnya, okay, kita tengok seterusnya tau. Macam mana kita nak katakan, tadi kan kita cakap bendali ni ada tiga jenis kan. So kita dah cerita pasal darah. Darah adalah bendali dalam salur darah. Apakah bendali tisu? Bendali tisu adalah bendali yang meresapi sel, sorry, yang membasahi sel. So asal bendali tisu ni daripada mana? Asal bendali tisu ni adalah daripada plasma darah yang meresap keluar. Okay, so sekarang kita nak cerita bendali tisu ni tadi ada berlakunya pertukaran bahan kan. So awak bayangkan dalam sel tu dia dah hasilkan gas karbon oksida dan juga bahan buangan. So bayangkan bendali tisu yang ada karbon oksida dan juga bahan buangan ni perlu kembali ke dalam sistem peredaran darah. Wajib tau, okay? Kalau tak, nanti badan kita akan penuh dengan toksik dan juga bahan buangan. Okay, so sekarang kita nak cerita, saya skip dulu ni tau. Kita nak cerita this one. Okay, so ini tadi kita dah kata, di dalam dari kapiler darah, so dia akan meresap keluar. Bila resap keluar, so membentuk bendalih tisu. So, bendalih tisu ni, okay, awak bayangkan, ni typo. 85% bendalih tisu ni akan kembali ke kapilari darah melalui, nanti dia akan lalu vena. Okey, tapi kesian 15% bendalih tisu ni terpaksa lalu jalan jauh, which is terpaksa melalui sistem limfa. Saya ulang slow-slow. Bendalih tisu ni wajib balik ke jantung. Wajib balik, orang kata, pergi ke sistem peredaran darah. Tapi sekarang masalahnya, kapilari darah tu kecil kan? So, kalau disebabkan saiz kapilari darah yang kecil, hanya 85% bendalih tisu dapat masuk balik ke dalam sistem peredaran darah. Sistem pengangkutan kita paling utama. 15%. Sian yang 15%. So yang 15% ni dia tak ada pilihan. Ni typo tau. 15% ni terpaksa lalu jalan jauh sikit. Okay, macam jalan kampung sikit, lalu jalan jauh. So bendalih tisu ni dia akan meresap masuk ke dalam kapilari limfa. Okay, kapilari limfa ni adalah salur limfa yang paling kecil, kita kenali sebagai kapilari limfa. Once dah masuk dalam kapilari limfa, sekarang bendalih yang ada dalam kapilari limfa kita kenali sebagai limfa. Okay, so far okay eh? Kalaulah bendalih itu ada dalam salur limfa, kita panggil dia limfa. Kalaulah bendalih itu membasahi sel, kita panggil dia sebagai bendalih tisu. Kalaulah bendalih itu letaknya dalam salur darah, kita kenali dia sebagai darah. So far okay ya? So sekarang kita nak cerita nasib 15% ni tau. Okay, yang 85% ni, ini dah nasib dia dah baik tau. 85% bendalih, okay, 85% bendalih tisu ni akan masuk ke dalam kapilari darah dan dia akan jadi darah pula, darah balik. Dan ni dia akan balik ke jantung. So cepat sampai ke jantung. Okay, so yang 15% ni terpaksa lalu jalan jauh sikit. So 15% bendalih tisu akan masuk ke kapilari limfa, menjadi limfa. Daripada kapilari limfa, kita ada salur yang lebih besar sikit yang kita panggil dia sebagai salur limfa. So ingat, kapilari limfa yang kecil, yang besar sikit kita panggil dia sebagai salur limfa. So, apa specialnya kat salur limfa ni? Specialnya kat salur limfa ni, dia ada injap.
So, apakah kepentingan injap? Injap ni memastikan limfa ni mengalir satu hala pergi ke jantung. Wajib pergi ke jantung. So, limfa ni tadi daripada kapilari limfa dia pergi ke salur limfa. Now, di sepanjang limfa ni dia ada injap dan juga dia ada nodus. Nodus ni adalah satu, kita kata nodus ni, nodus limfa ni di sini ada banyak sel-sel darah putih. So, senang kata apakah satu kebaikan sistem limfa? So, limfa, bendali tisu yang masuk ke dalam sistem limfa ni, yang jadi limfa ni. So, bendali ni nanti dia akan free, bebas daripada mikroorganism. Okay? Sebab di sepanjang salur limfa ni, dia ada nodus limfa. Dalam nodus limfa ni, dia ada banyak sel darah putih. Especially sel darah putih jenis fagosit, which is kita ada monosit dan satu lagi neutrophil. So, apakah kebaikan monosit dengan neutrophil? Dia akan menjalani proses fagositosis. Dia akan banyak makan mikroorganism yang mati, sel-sel yang dah mati. Okay? Right. So, sekarang daripada salur limfa ni, okay, limfa ni akan pergi ke hujung paling terminal, yang terakhir sekali, stesen yang terakhir sekali, which is kalau belah kiri kita, okay, dia sampai belah kiri kita, dia akan sampai ke ductus thorax. Kemudian kalaulah bendalir tu, okay, dia akan sampai ke bahagian kanan kita, yang paling ending paling hujung sekali, kita panggil dia sebagai ductus limfa kanan. So, ini bayangkan ini adalah terminal terakhir, yang terakhir. So, bendali limfa ni akhirnya, limfa ni akhirnya akan sampai ke stesen yang terakhir, which is ductus thorax dan juga ductus limfa. So, once limfa tu meresap masuk ke dalam vena, sekarang bendali kita kenali dia sebagai darah. Kalaulah ductus thorax ni, dia melekat dengan salur darah jenis apa? Dia akan melekat dengan vena subclavicle kiri. Kalaulah ductus limfa kanan, dia akan melekat dengan salur darah apa nama dia? Kita kenali dia sebagai vena subclavicle kanan. Once dia dah masuk dalam vena, sekarang bendali ni kita kenali dia sebagai darah. Dan akhirnya dia akan pergi ke mana? Jantung. Dan inilah yang kita kata sistem limfa ni dia sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kenapa 15% tadi, 15% bendali tisu yang tidak dapat diangkut oleh sistem peredaran darah, 15% tu tadi yang tak dapat meresap masuk ke dalam kapilari darah, okey, bendali ni akan meresap masuk melalui sistem limfa. So, bila dia masuk sistem limfa, ending dia, akhirnya dia akan juga kembali ke jantung. Cuma, perjalanan dia jauh sedikit. Tapi, apakah kebaikannya? Di sepanjang salur limfa, dia ada nodus limfa. So, apakah kebaikan nodus limfa? Dalam nodus limfa ni, banyak sel darah putih. Sebab tu kita kata, sistem limfa ni, dia terlibat dalam sistem pertahanan badan. Kenapa? Dalam sistem limfa, dia ada banyak sel darah putih. Okay, so far okay eh? So, objektif kita dah tercapai. Okay, now, so kita tengok gambar yang cantik sikit. Yang tadi saya kata vena subclavicle tu kan? So, this one. Okay, vena subclavicle kanan. This one. Okay. Ductus limfa kanan akan berjiran dengan vena subclavicle kanan. Ductus thorax akan berjiran dengan vena subclavicle kiri. Kalaulah bendalir dalam ductus thorax ni, kita masih kenali dia sebagai limfa. Ini pun adalah limfa. Once bendalir ni meresap masuk ke dalam vena subclavicle, so sekarang kita kenali dia sebagai darah. Ini pun adalah darah. Dan endingnya dia mesti akhirnya pergi ke mana? Dia nak pergi ke jantung. Wajib balik ke jantung. Dari jantung, jantung ni akan decide darah tu akan bawa pergi ke mana. So far okay eh? Ini tadi saya cakap, ini adalah nodus. Di sepanjang salur limfa ada dua benda yang special. Pertama, ada injap. Kedua, ada macam rumah rehat RNR sikit. Okay, RNR. Okay, yang kita panggil dia adalah sebagai ini adalah nodus limfa. Alright. Okay. Right. Ini kalau nak to be detail. Ini vena subclavicle.
jiran pada ductus thorax. Okay, now seterusnya. Nah, this one is done. Okay, now kita tengok di sini perbezaan antara limfa dan juga bendali tisu. So, pertama, first of all, kita tengok apakah similarity, persamaannya. Persamaannya, dia tiada molekul yang besar, which is dia tak ada protein plasma, eritrosit dan juga platelet. Okay, apakah keperbezaan? Perbezaannya, limfa ni ada banyak lemak. Kenapa ada banyak lemak? Sebab sebenarnya, awak belajar tak lactil? Okay, hari tu kita ada belajar dalam bab 6 kan? Okay, lactil yang ada kat villus tu kan? Lactil sebenarnya adalah orang kata sebahagian daripada sistem limfa. So, lactil disebabkan lactil sebahagian daripada sistem limfa. So, banyaklah dalam limfa ni kandungan lemak dia adalah lebih tinggi berbanding bendali tisu. Now, apa lagi beza? Limfositnya adalah banyak atau sel darah putihnya adalah banyak. Kalau limfosit ni to be specific, limfosit ni apa? Limfosit adalah sel darah putih yang menghasilkan antibody. Kalau bendali tisu, dia ada limfosit. Tapi limfositnya kandungannya adalah rendah. Now, sekarang kita tengok comparison pula antara limfa dan juga darah. Okay, sebelum tu, persamaan. Persamaan antara darah dan juga limfa, kedua-dua bendali ni punya nutrien, hormon, enzim dan bahan buangan sel dan juga gas respirasi dan juga leukosit, which is sel darah putih. Bezanya, limfa ni tak ada molekul yang besar. Dia tiada protein plasma, tiada eritrosit dan juga platelet. Tapi kalau darah, darah ada protein plasma, eritrosit dan juga platelet. Okay, so saya ambil daripada buku teks je tau ni. Okay, now, last sekali. Okay, last sekali kita nak tengok komponen-komponen. Okay, ni, tadi kan kita kata sistem limfa terdiri daripada salur limfa, kapilari limfa, terdiri daripada salur limfa, ni nombor dua salur limfa, kita ada nodus limfa, and then kita ada organ limfa. So, ini tonsil adalah organ. Ini adalah organ. Letak dekat kita punya tekak tu kan. Appendix, ini pun adalah organ. Organ limfa. Kelenjar thymus ada dekat kita punya leher. Ini pun adalah organ. Lactil adalah salur limfa. Okay, yang letaknya dalam villus. Okay, yang lactil ingat tak yang macam tu? Okay. And then sum-sum tulang. Sum-sum tulang ni adalah tempat ni dia banyak menghasilkan limfosit. And then dia ada limpa. So, limpa. Jangan salah aja. Nanti dapat salah maksud. So, ini adalah organ. So, sistem limfa ni terdiri daripada kapilari limfa. Ada salur limfa. Dekat salur limfa ni ada injap dan juga nodus limfa. Kemudian ada limfa. Bendali dia namanya limfa. Dan dia ada organ sistem limfa. Which is antaranya adalah tonsil, appendix, limpa, kelenjar, thymus. And then dia ada hujung yang paling ending dia, kita kata stesen terakhir, terminal, the end one, which is kalaulah belah kanan ductus limfa kanan, kalau belah kiri adalah ductus thorax. Kalau ductus limfa kanan ni, jiran dia adalah vena. Okay, jiran dia yang ini adalah vena subclavicle kanan. Kalau ductus thorax, jiran dia adalah vena subclavicle kiri. Okay, so yang ini you guys boleh tengok dalam buku teks. So, dalam nodus limfa kita, okay, alright, kalau dekat dalam buku teks, saya kata dalam nodus limfa ni ada banyak limfosit. Tapi sebenarnya, kalau saya tambah sikit, dia ada banyak juga sel fagosit, which is dia ada neutrophil dan juga dia ada neutrophil dan juga monosit. Okay, so ini ada limfosit di sini. Okay, now, seterusnya, kita dah nak habis. Okay, now, di sini. This one you guys boleh tengok dalam buku teks. Alright, this one also you can read in your textbooks. I nak habiskan sampai sini. Kesimpulannya. Okay, peranan sistem limfa. Peranan sistem limfa, okay, yang paling utama dia ada tiga. Pertama adalah mengekalkan keseimbangan bendali dalam badan dan juga dia sebagai pelengkap sistem peredaran darah. So, air nutrien yang tidak dapat diserap, okay, urea ni,
Okey. Air nutrien yang tidak dapat diserap dan juga urea yang dihasilkan oleh badan akan kembali ke sistem peredaran darah. Berapa peratus tadi? 15%. So ini yang kita panggil sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah. Pelengkap kepada sistem peredaran darah. Okey. Nah, selain tu, apakah peranan utama sistem limfatik? Okey, terlibat dalam sistem pertahanan badan. Kenapa? Sebab nodus limfa ni ada sel fagosit dan juga dia ada limfosit. Bukan limfa sahaja menghasilkan limfosit, nodus limfa juga menghasilkan limfosit. Okey. Nah, ketiga, akhir sekali, peranan sistem limfa adalah terlibat dalam pengangkutan lipid. Sebab tu kandungan lipid dalam sistem limfa adalah tinggi. Sebab dalam pengangkutan, dalam limfa ada glycerol, asid lemak, vitamin A, D, K. Kenapa? Sebab lektin ni adalah sebahagian daripada sistem limfa. So, itu sahaja. Yang ini you guys boleh baca.